Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kita bertemu kembali Saya mengucapkan semoga puasa yang kita lakukan Dengan beberapa tip amaliah sehari-hari Mampu mengantar saudara-saudara sekalian Untuk beribadah dengan baik Hari ini dan seterusnya saya akan berbagi mengenai bagaimana kita meraih Haji Mabrur Dan Haji Mabrur adalah puncak dari kesempurnaan Islam kita Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang sahih terkenal dibacakan atau dibahas dalam kitab-kitab Bunyal -kitab, Islam ala Homsin Islam dibangun atas lima bangunan pokok Yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji Orang masuk Islam cukup melafatkan dua kalimat Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Bagi pemeluk agama lain Bagi orang yang lahir dalam keadaan atau keluarga Islam Maka otomatis dia menjadi Islam tidak perlu bersyahadat Syahadat memastikan kita insya Allah mendapatkan tiket surga Sebagaimana disebutkan Miftahul jannah la ilaha illallah muhammad rasulullah setelah kita melaksanakan atau mengucapkan syahadat, maka yang kedua kita harus tegakkan agama ini dengan sholat lima waktu. Maka siapapun yang belum sholat, ayo sholat. Sholat itu energinya sangat sedikit dibanding push up, dibanding dengan futsal, dibanding dengan badminton dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ya kita syahadat kemudian sholat dengan baik. Yang berikutnya setiap tahun kita mengeluarkan zakat bagi yang telah sampai haul dan nisabnya. Yang keempat, berpuasa setahun sekali dan puncak dari seluruh amaliah keislaman kita adalah beribadah haji. Ibadah haji adalah gabungan antara hati, kemudian fisik, juga harta. Jadi, mari sempurnakan ada dalam benak diri kita masing-masing, meniatkan, mengazamkan kapan saya mau berangkat haji. Tentunya, kita bangun bangunan Islam ini dengan sebaik-baiknya dengan meyakini sahadat 100%, mengamalkan sholat dengan benar, berzakat setiap tahun, dan jangan lewatkan puasa setiap setiap tahunnya. Mudah-mudahan kita dimampukan semuanya untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah dalam rukun Islam ini dengan berhaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.